Oh, ini guys, betul nih. Ini makam seorang tokoh musisi nih, lambang gitar, almarhum Widyatmiko Nugroho Miko Protunema. Nah, barangkali teman-teman tahu nih, ini musisi band apa gitu ya, yang meninggal tahun 2008, masih baru guys, tahun 2008. Saya kurang tahu dan kurang kenal. Oke guys, ini pintu gerbang masuk ke makam. Sini ada tulisan pada N. Sutigna, Bapak Angklung, 1908-1984, ya wafatnya tahun 84. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dalam acara penelusuran jejak-jejak sang legenda. Masih di tempat pemakaman umum Cikutra Bandung, kita akan mengeksplor lagi atau ziarah kembali, menelusuri makam-makam seniman, khususnya seniman Bandung ya, yang telah banyak berjasa di dunia seni. Di antaranya kemarin kita kan sudah berziarah ke salah satu makam Wakepoh ya, yang berprofesi sebagai pendongeng Sunda ya. Dan ternyata di tadi ada informasi katanya ada makam pada Eng Sutigna. Nah, kebetulan sekali saya sudah mencari letak makam atau posisi makam atau di mana makam pada Eng Sutigna. Ternyata saya mendapatkan informasinya di sini, di TPU Cikutra juga guys gitu. Nah, siapa pada Eng Sutigna? Pada Eng Sutigna adalah tokoh seniman maestro angklung yang terkenal. Oke guys, kita langsung ekspor ke sana, berziarah ke sana. Oke, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, klik like dan subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda ya. Oke. Makam pada Eng. Mohon pada Eng nak, pada Eng mohon. Oke, tadi Pak Asep. Pelan. Oke, tadi Pak Asep. Pak Asepnya? Oh, mohon. Salianti Pak seniman, para seniman Sunda aya makam saungkul Kang dia Kang. Ba? Seniman Sunda anu dimakamkan di dia saungkul. Tadi kan abdi tos di Wakepoh. Soalnya Wakepoh. Tah saurna cenah pada Eng Sutigna seniman angklung di dieu saurna teh. Uninga teh makam Mang Koko seniman Sunda oge. Ba? Mang Koko. Oh, aduh, mohon. Nah teman-teman, jadi di pemakaman Cikutra ini terdapat banyak tokoh seniman yang dimakamkan di sini. Tadi kita sudah berziarah ke makam pendongeng ya, dongeng Sunda Wakepoh. Dan di sini ternyata ada makam Master Angklung pada Eng Sutigna. Makamnya ada di sebelah atas. Musisi saat itu kan? Oh, mohon atau asta? Miko Protonema. Miko sa? Protonema. Sahab Miko Protonema. Dia arti Bandung. Miko. Miko Protonema. Miko arti sinetron sa? Nama gitar. Oh, gitu ayahnya. Cobian. Oke lah, abdi sekantan wih ka dia gitu. Ternyata ada juga di sini makam musisi, guys. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
Oh, itu guys. Oh, ini guys. Betul nih. Ini makam seorang tokoh musisi nih. Lambang gitar almarhum Widyatmiko Nugroho Miko Protunema. Nah, barangkali teman-teman tahu nih, ini musisi band apa gitu ya, yang meninggal tahun 2008, masih baru guys, tahun 2008. Saya kurang tahu dan kurang kenal tentang tokoh artis yang satu ini guys. Tapi baik, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan almarhum Widyatmiko Nugroho Miko Protonema Bin Widodo Noto Projo diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islamnya diampuni semua dosa-dosanya. Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Oke guys, kita lanjut lagi berziarah ke makam Daeng Sutigna. Ini tadi sambil kita lewat ya, ada informasi di sini ada makam artis. Ini kan. Oh, sini kan. Oh, itu ada. Kalah Uina sarang tuh nya. Dat pameng. Oke guys, ini pintu gerbang masuk ke makam. Di sini ada tulisan Padaen Sutigna Bapak Angklung 1908-1984 ya, wafatnya tahun 84. Oke, kita masuk. Oh, itu makamnya guys. Kang Dupi ya, makam saha Kang? Istrina. Oh. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Bi hadhil maqam, makam Cikutra, wa khususan ila ruhi pada Eng Sutigna. Pada Eng Sutigna wa khususan ila ruhi R. Mas Yuti bi hadhil maqam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, inilah makam Bapak Angklung ya. Bapak Angklung Nasional ya, pada Eng Sutigna yang meninggal tahun 84 ya guys, kelahiran tahun 1908. Dan itu saya kurang tahu, dan si Akang tadi juga kurang tahu, mungkin itu istrinya kali ya. Mari kita doakan sama-sama pada Eng Sutigna dan keluar pada Eng Sutigna diterima amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya,
Dan semoga semua yang pernah dilakukannya menjadi ladang amal ibadah bagi beliau. Pada Eng, sebelumnya kami mohon maaf lah berani datang kepada Eng ke makam ini. Tujuan hanya ingin berziarah dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Jangan sampai terlupakan ya, karena kebesaran tak pada Eng Sutigna di dunia seni ya. Demikianlah ya penelusuran kami di makam ini ya. Mudah-mudahan penelusuran jejak-jejak sang legenda ini atau kita berziarah ke makam itu menjadi iktibar bagi kita semua bahwa kita semua akan seperti ini. Dan teman-teman jangan lupa dukungannya. Terus dukung channel ini, klik like, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan sampai jumpa di penelusuran video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang punya request, silakan ketik saja di kolom komentar. Mudah-mudahan kami bisa menjelajahi apa yang request dari teman-teman sekaliannya.